Tuh yang kayak gini ini pasti hijau dalamnya, teman-teman. Kayak gini nih ya. Hijau pasti. Oh ya, karena memang batunya di sini banyak yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini banyak banget yang kayak gini. Tapi ini masih banyak kereknya ya. Jadi nggak saya bawa. Oke, lanjut. Ini jalanan logging ini, teman-teman. Kadang ada loggingnya, kadang nggak ada. Kadang sembunyi. Kadang sembunyi dia, Mas Bro. Lanjut di sini, nanti kita turun ke bawah, ke sana lagi, itu ada spotnya ya. Mudah-mudahan ini habis hujan, mantap josnya dapatnya. Mudah-mudahan luar biasa ya. Nah, ini struktur tanah yang mengandung batu bara, kayak gitu teman-teman. Kadang batu akiknya nggak ada, malahan kalau ada batu baranya. Jadi kita lewati yang ini, kita skip ya. Oke, kita pindah spot dulu, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Saya lihat ada kayak tapak jalaknya nih. Di sini nih, nih. Ini ya. Nggak tahu lah tapak jalak atau bukan. Tuh. Tuh ya, kayak ada tapak jalaknya, tapi kayaknya nggak bagus, rada miring, males juga bawa. Batu kayak gini banyak tapak jalaknya ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Woi, ini mulai letoy dia. Besar-besar pasir koralnya sini nih. Tenang. Nah, nih. Kalau untuk anu nih udah bagus ini. Ini fosil anu nih, nih. Fosil ini, Pak. Fosil koral. Sampai pakai aquascape itu bagus sudah. Ya. Ini teman-teman, coba kita cek ya apa isinya teman-teman. Ini bagus kayaknya. Wih, apa ini ya? Kayaknya anu nih, telur kodok teman-teman. Ini apa sebelahnya nih? Saya tak semprot dulu ya. Apa ini ya jenisnya ya, jasper kayaknya teman-teman. Oke, buang aja. Ini ada lagi tuh. Oh, ini kayak lumut teman-teman, itu mengkilap ya. Ini kalau batu bagus kayak gini teman-teman, ada permukaan yang kayak mengkilap-kilap gitu. Coba kita pukul ya. Susah. Wih, malah hambur dia. Tuh ya, lumut warna coklat. Tapi ini banyak kereknya teman-teman kayaknya. Oke, kita buang aja ya. Lanjut cari yang lain lagi. Ini kita bawa aja kayaknya. Iya, kita bawa aja yang ini. Karena coraknya unik ya teman-teman. Oke, lanjut ya.
ini bagus teman-teman. Jadi kalau kita ada ini, ada waktu kita olah ya nanti ini. Ini sudah lama ini teman-teman, tapi nggak aku bawa ini, sayang bah, mau dipukul bah. Udah saya bawa aja dah ya. Oke. Baru kali ini juga saya mau bawa ini batu kayak gini nih. Unik tapi sih. Ini teratai teman-teman, tuh. Cuma kecil-kecil teratainya itu, yaitu kelihatan tak ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Bagus kayaknya nih, nggak mau pecah, kapur juga teman-teman. Oke lanjut ya. Jelek teman-teman, simpan lagi ya teman-teman ya. Saya lihat sesuatu ini. Jatuh dia. Wih, ini teman-teman ya, ini lumayan lah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini teman-teman, saya nemu lagi nih kayaknya. Mudah-mudahan bagus ya. Kalau dilihat sih kayaknya ini batu bagus. Enggak tahu tapi ya. Alah. Jelek teman-teman. Kulitnya noise. Banyak penyakitnya ya. Lanjut lagi. Jalan pelan-pelan ya. Mau jatuh. Jalan pelan-pelan sambil ngeliat yang bagus-bagus. Enggak bagus teman-teman. Ini kuarsa ini. Tapi enggak bagus teman-teman. Itu biasa aja. Ini saya lihat lagi yang hitam, nggak tahu jenisnya apa ya, tapi kayaknya perlu dipecah ya. Oh bagus teman-teman, isinya kayaknya bagus teman-teman. Airnya mau jatuh terus. Tuh ya, ada merah-merahnya, ada pyritnya. Oh, ada pyritnya teman-teman. Oke, ini enggak begitu bagus ya, saya tinggal dulu cari yang lain lagi. Ada pyritnya, kadang saya malas bawa. Oh, ini apa nih teman-teman? Oh enggak, saya kira batu bagus, ternyata batu biasa saja. Cari batu pak ya? Cari batu untuk cincin ya? Untuk cincin. Oh, untuk cincin. Iya pak.